Nah, ini bahan untuk bikin sup Chinese ya, sup herbal gitu. Ada tongsam, waisan, ini yuko ya, mete itu kan. Terus ini ada longankon, kelengkeng kering, terus hongco. Nanti ini hongconya dibuka ya, dibuang isinya. Terus ini ada apa itu habdo, bisa ditaruh banyak juga nggak apa-apa. Terus ini jamur kering, terus ini ada yimaya, linci ya kayak gitu. Ini linci besar, linci kecil juga udah mix jadi satu. Cuma ini aja, kalau kalian pengen tambahkan daging ayam juga bisa, terserah ya, atau daging babi atau apa. Kalau hari ini vegetarian, jadi bisa di, ini halal ya, nggak ada dagingnya, vegetarian seperti itu. Nah, cuma ini aja bahan-bahannya, simple Chinese herbal. Nah, cuci dulu semuanya ya bahan-bahannya, atau direndam selama 5 menit juga nggak apa-apa. Anggap aja aku udah nanti udah itu udah rendam ya, cuci terus direndam. Yang lainnya nggak usah di ini ya, cuma ini hongconya harus dibuang isinya gitu, seperti ini dibuang. Kalau ngerebus hongco jangan bersamaan sama bijinya, nggak baik buat kesehatan. Nah, seperti ini semuanya dikupas ya, bawang bijinya. Simpel kok sup Chinese itu yang herbal-herbal seperti ini. Cuma kan bahannya aja yang banyak kan, ini itu gitu, tapi sebenarnya ya simpel, cuma ngerebus gitu aja. Nah, nanti bikin supnya kayak gitu, direbus di Rimada rice cooker ya. Nah, seperti ini nanti semua di simpel kan. Nah, aku akan bikin supnya, ditaruh di Rimada rice cooker ya, biar cepet. Di apa itu, panci juga nggak apa-apa. Nah, masukkan bahan yang tadi udah aku cuci bersih, masukkan semua. Terus kasih air sesuai selera aja. Kalau taruh daging, dagingnya harus direbus dulu ya bentar, baru ditaruh dalamnya. Nah, ini aku cuma naruh seperti ini, udah gitu aja. Terus kita tutup. Nah, kita tekan sup. Nih, sup. Udah gitu aja. Tunggu sampai biasanya 45 menit lah udah matang, atau setengah jam itu udah ada kodenya gitu. Cuma gitu aja, simple bikin supnya. Ini sup Chinese herbal ya, halal ya, nggak ada babinya, nggak ada daging.